Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang saya ni berada di Pi Bendang, baru padi, baru lepas bajuk gala nak sebelum nak menabur barulah. Rakyat sedang mencari makan, mencari pekerjaan, mencari samah khiyar orang Kelantan kata. Ataupun mencari rezeki. Tahukah kita bahawa satu kumpulan di dalam negara itu kumpulan orang-orang politik. Faham dia ni. Mereka ni kira dah panas, panas punggung. Apalagi sebab hujung bulan Januari ni itu 30 kan. Yang di-Pertuan Agong baru akan menaiki tahta. Dan seperti yang semua tahu, Sultan daripada Selatan ini sangat tidak digemari oleh Tun Dr. Mahathir dan geng-geng sakaunya. Jadi orang seperti Samudin ni yang sebelum politiknya ia adalah seorang usahawan. Jadi apabila seorang usahawan apalagi berada dalam politik, ia sangat berkaitan dengan peluang-peluang. Apabila SPRM galak mencari dalan-dalan kehilangan harta-harta negara, bukan sahaja harta negara tapi harta UMNO sendiri pun dibawa lari. Jadi Syamuddin ni dah panas punggung lah. Kerajaan Anwar ni mesti diganti. Cepat-cepat diganti. Kalau tidak kita kena. Itulah yang menjadinya langkah Dubai. Dikatakan kenapa Dubai? Kerana di Dubai ni adanya ketua negara yang dikatakan singgah di Dubai. Alhamdulillah ketua negara ataupun yang di-Pertuan Agong ini bukan senang orang yang nak idea mereka untuk menggulingkan kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim ini adalah dengan mengangkat pemimpin daripada Sarawak sebagai Perdana Menteri. Tengoklah betapa mereka ini sanggup tidak mahu bagi kepada parti sendiri dan mencari parti Sarawak untuk dijadikan kambing hitam. Alhamdulillah juga orang-orang Sarawak ini tidak termakan bujukan ataupun tidak terpengaruhlah dengan tipu daya lah. Orang Sarawak kata dengan parlimen mereka 20 lebih berkemungkinan kalau menjadi Perdana Menteri pun mereka akan gulingkan balik dan menaikkan orang-orang mereka sendiri. Jadi lebih baik Sarawak tidak masuk campur.